Bismillahirrahmanirrahim. Allah guys, jumpa kembali dengan Plat R76 Channel. Ini adalah suasana lockdown atau Kuching Sarawak. Ini adalah hari yang kelima. Sangat sepi sekali guys. Ini saya mau coba cari sesuatu atau cari barang makan ya, yang ada di dekat tempat kami orang kerja. Kita cari nanti ke Kubah Ria. Tempat tidak jauh daripada mungkin 500 meter ya. Coba masih ada yang buka nggak di pasar? Karena di sini kemana-mana susah guys. Oke guys, ayo kita ikuti sekejap. Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ketemu maning guys, Karo Plat R76 Channel YouTube. Kali ini saya ada di mana nih ya? Kubah Ria Shopping Complex guys, atau yang kemarin aku sebut itu namanya Medan Jaga Satop guys. Mau beli barang makan guys. Pada tutup kafe guys, pimeng guys. Oke ya guys, jangan lupa guys like, terus komen boleh, mau tanya-tanya di bawah. Yang pastinya subscribe dong, di subscribe. Oke guys, bye dulu guys, mau jalan-jalan dulu. Nah ini alhamdulillah sudah sampai di depan Kubah Ria ya. Tadi jalan kaki sekitaran berapa tadi ya, 500 meter ya. Inilah sudah sampai di depan Kubah Ria nih. Keadaan sama, masih sepi. Nanti kita masuk ke dalam sana ya, cari apa yang ada gitu. Oke guys, kita sudah sampai guys. Ini adalah di taman ini, tepatnya di tengah-tengah Kubah Ria Shopping Complex guys, atau Medan Niaga Satok nih, yang beberapa hari lalu saya kesini nih. Pada tutup semua tuh. Boleh kalian lihat guys, sepi semua, tutup semua tuh. Ini di taman guys tuh, persis di tengah-tengah shopping komplek. Sepi, nggak ada orang. Orang ada 1-2 orang tuh. Tapi memang toko-toko tutup semua tuh. Nah, kita coba nanti cari barang makanan di kedai atau di apa ya, di food court nih. Ini biasanya adalah hari Minggu ini. Harusnya itu hari Minggu sini itu padat penuh, ramai. Karena ini adalah Sunday Market atau pasar Minggu. Lihat sendiri guys, keadaannya begini nih. Ini adalah hari kelima sistem lockdown yang ada di kota Kuching Sarawak nih. Masya Allah. Gak ada orang guys, gak ada yang buka. Kalian boleh lihat sendiri guys tuh. Masih sepi, sama keadaannya masih sepi itu. Yang ada security itu tuh, di ujung sana ada security. Semua pada tutup semua. Ini pangkalan sampan yang mau nyebrang ke kampung seberang sana pun gak ada orang, sepi. Sampan pun gak ada tuh. Nah, seorang pun tidak ada. Sama, masih sepi. Sampan satu pun tidak ada. Ya Allah, ya Rabbi. Oke guys, kita ke tempat satu lagi, ada food court nih. Di sini tuh biasanya tuh yang tempat yang paling bagus ini. Di sini tuh biasanya buka dari pagi sampai jam 10 malam. Sini masih ramai nih. Karena tempatnya ini sangat bagus, strategis sekali nih. Ya, tempatnya menghadap ke Sungai Sarawak.
sungai yang tembusan ke waterfront guys, yang ada burung merpati sana, terus yang ada Indian Street Market sana. Inilah di sini nih, di paling di hulu nih, di ujung nih. Ini ada fasilitas live musik karaoke juga ada, terus di sini itu makanan murah-murah. Juga di sini ada fasilitas WiFi nih sini. WiFi ini 24 jam sini. Pun keadaannya sama. Tetap sama sepi. Masya Allah sepi, enggak ada orang sini. Nah. Boleh kalian lihat sendiri sini nih. Nah. Mungkin karena sistem di sini di Malaysia itu sangat ketat ya guys. Kalaupun jalan-jalan keluar nanti ada patroli atau ada operasi di jalan, ditanya-tanya mau kemana. Nah, itulah sistem di sini sangat berlaku sini. Tuh. Biasanya sini paling ramai sini nih. Itu toko-toko. Nah, ini tempat makanan ini pun sama tuh. Sepi, enggak ada orang. Semua tutup sampai ujung sana. Ada berapa gerai makanan sini? Banyak sekali tuh. Ada puluhan sini tuh. Tengok sendiri mejanya begitu banyak. Nanti kita jalan satu lagi, ada tempat satu lagi. Mungkin ada yang buka. Ini tempat yang sebelah tadi guys. Ini tempat yang paling di luar nih. Pun sama keadaan sepi nih. Gak dapat apa-apa guys. Gak beli apa-apa. Oke lah, cukup sekian dulu ya guys. Terima kasih yang sudah like, komen, dan nonton video saya. Salam dari kami Plat R7 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.